Oke teman-teman, jumpa kembali bersama Agri Fanani Channel. Kalau kemarin saya review soto Triwindu yang ada di Solo, itu adalah soto langganan Pak Jokowi. Sekarang saya coba review yang tidak kalah enak dan ramenya, soto daging Gading. Sama soto Gading ini adalah langganan Pak Jokowi dan selalu beliau kalau ke Solo mampir ke soto Gading. Soto Gading ini posisinya kalau dari ada di jalan Brigjen Sudiarto, ini di depan Keraton Solo. Jadi ini arah ke Wonogiri. Kalau Anda menuju arah Wonogiri, tidak jauh 500 meter dari Keraton itu ada soto Gading. Nah, ini rumah makan soto ayam Gading. Jadi kalau soto Gading itu ada satu, ada dua, ini ada ayam, ada tiga malah, ada sapi, ada kambing, ada ayam, beda-beda. Ini biasanya Pak Jokowi mampir di sini. Ini yang warung soto ayam Gading satu, ini khusus sapi, khusus ayam. Oke, kita coba telisik yang lain. Soto Gading dua. Kita coba lihat, ini ramai sekali pas jam makan siang. Ini paling pakai panci besar, pakai kuali. Sama bawahnya juga pakai arang. Mbak, ini nggak kebakar, ini lemarinya nggak kebakar ini. Nah, kalau biasanya masaknya pakai gas, di soto Gading 2 ini masaknya pakai arang. Nah, kita lihat kuahnya, ini banyak banget kuahnya. Aku nggak pakai bihun ya. Sate Gading 2. Oke. Soto Gading ini berdiri sejak 1974. Memang sangat legendaris dan ini masih ramai banget. Kita coba lihat ke dalam karena di sini memang langganannya Pak Jokowi, langganannya Bu Megawati, kemudian dan langganannya menteri-menteri semuanya hampir. Dipastikan kalau ke Solo pergi ke soto Gading ini. Nah, ini biasanya ramai banget karena ini sudah habis jam makan siang selesai, tapi masih tetap ramai. Coba kita lihat aneka masakannya. Ini ada telur pindang. Ini ada apa nih, galantin? Galantin apa, Mbak? Galantin ini. Ya, apa tuh galantin? Galantin dari daging ayam. Oh, daging ayam. Kemudian tahu goreng. Ini ada tempe goreng. Ini ada sate paru. Kemudian ini ada sate uritan. Apalagi nih uritannya? Banyak sekali macamnya. Nah, ini adalah soto Gading 2. Kita coba lihat sisi lain dari soto Gading 2. Ini adalah soto yang sudah disajikan. Soto Gading 3 atau soto Gading 4. Ini rasanya manyus. Ini ada paru, sate paru. Ini ada sate babat. Ini ada sate telur. Ini rasanya benar-benar yummy. Kita coba seperti apa tesnya soto Gading. Soalnya ngambil anu sih, Pak.
banyak foto-foto tokoh politik di Indonesia dan pejabat-pejabat di Indonesia yang mampir ke Soto Gading ini. Soto Gading satu khusus untuk menu ayam, jadi daging ayam. Dan Soto Gading 4 khusus menu daging sapi. Oke, jangan lupa kalau ke Solo mampir ke Soto Gading, langganan Pak Jokowi. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.